Anggota DPRD Kota Jambi turut hadir dalam pengukuhan Ketua RT Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin. Dalam kesempatan tersebut, Dewan berharap Ketua RT yang baru dikukuhkan ini dapat bersinergi bersama pemerintah Kota Jambi dan juga DPRD Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana bersama anggota DPRD Kota Jambi Kemas Warid Alfarili melakukan pengukuhan Ketua RT Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin periode 2023-2025. Dalam pengukuhan ini, sebanyak 19 orang ketua dikukuhkan sebagai Ketua RT yang baru. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Camat Danau Sipin dan Ketua Forum RT Kota Jambi Suprayono. Terkait hal ini, anggota DPRD Kota Jambi Kemas Warid Alfarili mengucapkan selamat kepada Ketua RT yang baru dilantik. Dirinya juga berharap Ketua RT yang baru ini dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Jambi dan DPRD Kota Jambi dalam mendukung program yang telah disiapkan. Mengucapkan selamat kepada Ketua RT yang sore ini dikukuhkan oleh Bapak Wakil Wali Kota, yaitu RT2 sampai RT2. Nah, kami berharap wakil masyarakat Ketua RT ini dapat bersinergi ke depannya mendukung program-program pemerintah yang sudah dicanangkan bersama DPT untuk di tahun 2023. Karena Ketua RT ini adalah merupakan tombak juga bagaimana kita bisa melihat potensi kemajuan beberapa daerah dan masalah-masalah apa yang ada di dalamnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa setelah dilantiknya Ketua RT tersebut, diharapkan para Ketua RT dapat segera melakukan akselerasi dalam membantu pembangunan daerah Kota Jambi. Dan pelantikan Ketua RT di Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, dan sekaligus juga memberikan piagam penghargaan bagi yang memasuki masa COVID. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menjalankan tugas dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan, dan selamat kepada yang baru agar segera mengakselerasi sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Karena ujung tombak pembangunan adalah budaya. Sandi, Cek TV, melaporkan.